Ya, pemirsa, sementara itu BMKG memprediksi suhu ekstrim dan hujan yang disertai angin kencang ini masih akan terjadi, potensial terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Iya, betul sekali. Sementara di Jakarta, musim awal penghujan bergeser hingga 30 hari ke depan atau baru terjadi awal Desember 2019. Badan Meteorologi, Geofisika, dan Klimatologi memperkirakan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang disertai angin kencang masih terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini terjadi karena pergeseran musim kemarau ke awal musim penghujan. Kondisi ini masih dalam kategori normal, sebab hujan dengan intensitas sedang masih lebih dominan. Menurut BMKG, peningkatan curah hujan diprediksi akan terjadi pada sore hingga malam hari. Kalau kita lihat memang sebagian di daerah Indonesia, terutama daerah Jawa ya, terjadi cuaca ekstrim berupa angin kencang, hujan lebat, hujan es, atau bahkan puting beliung di beberapa tempat di wilayah Jawa. Nah, hal ini disebabkan karena sebagian daerah Jawa masih mengalami musim transisi. Salah satu ciri dari musim transisi adalah pada siang hari terasa panas dan sore menjelang malam hari itu terjadi hujan lebat yang disertai angin kencang atau mungkin dapat menyebabkan angin puting beliung bahkan terjadi hujan es. BMKG pun menghimbau masyarakat untuk selalu waspada dan memperhatikan tanda-tanda alam di sekitar. Warga juga bisa bergotong royong untuk menebang pohon yang sudah rapuh untuk menghindari pohon tumbang akibat angin puting beliung. Dari Jakarta, Mainia Mutiara, Zulkifli, Jaka Samsa, iNews melaporkan.